السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد، مسلمين المسلمات yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah pada pagi ini kita kembali baca, ya, kita mula baca dari ayat yang ke-174 insyaallah. Muka surat 73 ke surat 73 dari ayat 174. Surah Ali Imran 174 ke surat 73. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم. فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء. لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم. إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه. فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين. ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر. إنهم لن يضروا الله شيئا. يريد الله ألا يجعل لهم حظا في الآخرة. ولهم عذاب عظيم. إن الذين اشتروا الكفر بالإيمان لن يضروا الله شيئا. إن الذين اشتروا الكفر بالإيمان لن يضروا
ولهم عذاب أليم. ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم. إنما نملي لهم ليزدادوا إثما. ولهم عذاب مهين. ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب. وما كان الله ليطلعكم على الغيب. ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء. فآمنوا بالله ورسله. وإن تؤمنوا وتتقوا فلكم أجر عظيم. ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله. ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم. بل هو شر لهم. سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة. ولله ميراث السماوات والأرض. والله بما تعملون خبير. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. Puji dan syukur bagi Allah Subhanahu wa taala, Tuhan pemilik, penguasa, pencipta sekalian alam.
Dialah Allah yang Maha Agung, satu-satunya Tuhan yang berhak untuk disujud. Tidak ada sesuatu yang sebanding, setara atau seumpama dengannya. Selawat dan salam atas Nabi junjungan kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga atas ahli keluarga baginda, para sahabatnya dan para pengikutnya yang setia sehinggalah ke hari kiamat. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Syukurlah pada Allah Subhanahu wa taala di atas nikmat yang banyak yang Allah taala kurniakan kepada kita, terutamanya nikmat iman, nikmat Islam, nikmat diberikan hidayah dan diberikan umur untuk kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan sisa umur kita ni adalah untuk mengabdikan diri kepada Allah. Walaupun kita tahu kekurangan kita tu banyak, tapi mudah-mudahan seiring dengan itu juga Allah melimpahkan rahmat dan keampunannya kepada kita. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, dari ayat yang kita sambung ni, kita cuti seminggu, nak kena rekod balik dah. Apa dia yang kita baca sebelum daripada tu? Cerita perang Uhud dan cerita tentang para syuhada. Itulah cerita orang yang mati syahid, yang diberikan kedudukan yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Di mana kita dengar sebelum daripada ni, mereka tak mati. Bahkan mereka hidup di sisi Allah Subhanahu wa taala, berada dalam burung hijau yang berterbangan bebas di dalam syurga. Sehinggalah saat berlakunya kiamat, barulah ruh mereka tu kembali semula ke jasad, dan kemudian mereka akan dibangkitkan dalam keadaan darah mereka masih lagi mengalir. Itu kenikmatan bagi orang yang meninggal sebagai syahid, meninggal sebagai syahid. Kemudian ayat yang terakhir sebelum ni, itulah cerita tentang perkataan hasbunallahu wa ni'mal wakil. Di mana setelah berlakunya perang Uhud, berlaku pula satu pakatan di kalangan orang musyrikin yang lari nak serang balik. Nabi SAW kumpulkan sahabat-sahabat yang masih lagi ada, yang masih lagi semangat, yang masih lagi kuat untuk kejar orang kafir dan menghalau mereka. Dan bila Nabi SAW pergi, aku ucapan Nabi pada saat itu ialah hasbunallahu wa ni'mal wakil. Dan inilah ucapan yang sama yang disebut oleh Nabi Ibrahim AS sewaktu nak dicampakkan ke dalam api, dia juga kata hasbunallahu wa ni'mal wakil. Dan ucapan Nabi waktu perang ini juga, Nabi kata hasbunallahu wa ni'mal wakil. Jadi kita sebagai orang yang beriman, inilah juga ucapan kita. Apabila kita ditimpa sesuatu, ujian, musibah, kita kata hasbunallahu wa ni'mal wakil. Cukuplah Allah bagi kita, dan dialah sebaik-baik yang kita serahkan urusan kita. Pelindung di sini makna wakil ni orang yang kita serahkan urusan. Tawakal tu ialah menyerahkan urusan kepada Allah. Al-wakil ni maknanya orang yang kita serahkan. Jadi tawakal tu perbuatan kita. Wakil tu adalah Allah yang kita serahkan urusan kita. Jadi bila kita kata hasbunallahu wa ni'mal wakil, diiringi dengan sifat dan rasa bertawakal kepada Allah. Ha, itu yang sepatutnya. Kerana perkataannya tu sama. Al-wakil daripada kalimah wakala. Tawakal pun daripada kalimah wakala asalnya. Ha, sehingga berlakulah kita panggil wazan, saraf dalam bahasa Arab ni. Tawakal adalah perbuatan kita menyerahkan urusan. Al-wakil tu ialah pihak yang kita serahkan urusannya kepada dia. Jadi bila kita bertawakal kepada Allah, atau bila kita sebut hasbunallahu wa ni'mal wakil, itu kita bertawakal semata-mata hanya kepada Allah.
tidak ada pihak lain yang kita serahkan urusan kita melainkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana dialah satu-satunya Tuhan yang berkuasa dan segala satu-satunya apa tu sebaik-baik pihak yang kita serahkan urusan kita kepadanya. Ni inna hasbunallahu wa ni'mal wakil. Baik, lanjutan daripada ayat tersebut. Fanqalabu bi ni'matin min Allah. Maka mereka pun fanqalabu, setelah pergi mengejar musuh, mereka kembali dengan mendapat nikmat dan limpah kurnia dari Allah. Mereka kembali dengan mendapat nikmat dan limpah kurnia wa fadlin min Allah. Macam mana tu? Lam yamsashum su'un wattaba'u ridwan Allah. Mereka pergi dalam keadaan tidak ditimpa bencana. Bererti pergi-pergi dah, sampai ke sana tempat yang mereka pergi, musuh dah balik dah. Musuh tak jadi untuk serang balik kerana mereka kata kita kembali semula dengan kekuatan yang lebih besar. Mereka nak kembali dengan kekuatan yang lebih besar dan memang sesungguhnya mereka kembali. Setelah itu dalam perang Al-Ahzab, perang Khandaq, perang Parit, bawa pula berapa ribu? 10,000 tentera sekepung kota Madinah. Tapi yang berlaku di saat Nabi kejar tu ialah mereka balik. So kata Allah Subhanahu Wa Taala, fanqalabu bi ni'matin min Allah. Mereka kembali membawa nikmat dari Allah. Apa itulah nikmat? Nikmat itu mereka selamat. Wa fadlin, dan kurniaan. Apa itu kurniaan? Disebut bahawa Ibn Abbas dalam riwayat Al-Imamul Baihaqi, nikmat itu mereka selamat dan kurniaan itu mereka bertemu dengan kafilah dagang dan mereka boleh beli daripada kafilah tersebut balik ke Madinah dan mereka mendapat keuntungan daripada perniagaan tersebut. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala menganugerahkan kepada mereka keselamatan dan kurniaan. Bukan setakat itu, lam yamsashum su'un, Allah Taala kata mereka tidak ditimpa bencana, wattaba'u ridwanallah, dan mereka pula mendapat keredaan Allah. Wallahu dzu fadlin 'adzim, dan mereka itu atau dan Allah, ingatlah Allah mempunyai limpah kurnia yang sangat besar. Ini antara fadilat. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Nabi Ibrahim waktu dicampak dalam api, sebut yang ni, Allah Ta'ala sejukkan api untuk dia. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bila baca doa ni pergi perang, Allah selamatkan baginda, musuh lari dulu lagi. Jadi ini antara kelebihan dan mereka mendapat redha dari Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita banyak-banyakkanlah sebut hasbunallahu wa ni'mal wakil. Sakit ke apa ke, nak ditimpa ujian, orang marah, orang caci, orang kata apa, musuh nak serang dan seumpama dengannya, ucaplah hasbunallahu wa ni'mal wakil. Baik, kemudian ayat yang seterusnya, ayat 175. Innama dzalikumus syaitanu yukhawwifu awliya'ah fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin. Sesungguhnya pembawa berita yang demikian itu adalah syaitan yang bagi tahu musuh nak datang tu dan menakut-nakutkan mereka itu adalah syaitan, yang mana menakutkan kamu pengikut-pengikutnya terhadap yukhawwifu awliya'ah, menakut-nakutkan kamu terhadap pengikut-pengikutnya
yaitu kaum kafir musyrik. Jadi mula-mula ada rasa gerun. Pasal apa? Syaitan duk ganggu. Nak menambahkan rasa takut kepada musuh. Yang mana musuh itu adalah pengikut-pengikut syaitan. Awliya'ah. Yukhawifu awliya'ah. Pengikut-pengikut syaitan. Jadi di sini ayat ini juga mengisbatkan, mensabitkan bahawa syaitan ni ada wali. Awliya tu wali lah. Syaitan pun ada wali. Jadi wali ni ada dua. Satu wali Allah, satu lagi wali syaitan. Dengan lafaz Quran. Bukan kita saja reka tak. Al-Quran yang sebut. Ini salah satu daripada dalil. Walladzina kafaru yuqatiluna fi sabilit taghut faqatilu awliya asyaitan. Allah Ta'ala juga sebut dalam beberapa tempat yang lain tentang wali-wali syaitan. Wali ni maksud apa? Pengikut wali, penjaga pewali. Kalau wali Allah, manusia yang dijaga oleh Allah. Wali syaitan, manusia yang mengikut jejak langkah syaitan. Baik. Fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin. Oleh itu janganlah kamu takut kepada mereka. Sebaliknya takutlah kepadaku, kata Allah, jika kamu betul-betul orang yang beriman. Kalau betul kamu ni orang yang beriman, jangan takut kepada orang-orang kafir, jangan takut kepada pengikut-pengikut syaitan. Sebaliknya hanya takut kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ya, yang ni kita kena semat dalam hati kita. Semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala menjadikan kita ni sebahagian daripada wali-wali Allah, yakni orang-orang yang dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Bukanlah bermaksud wali itu nak kena orang terbang di udara, berjalan atas air. Tak semestinya. Wali itu jelas mudah je. Wali Allah ni manusia yang dijaga oleh Allah. Pendengaran dia, penglihatan dia, pertuturan dia, amal ibadat dia, sehingga wali ni berada dalam ketaatan kepada Allah, dalam syariat Allah, dan tidak terpesong daripada ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tu wali. Bukanlah wali tu mesti orang hok pelik. Boleh bagi tahu kepada kita apa yang berada dalam rumah. Bukanlah wali itu orang yang diangkat martabat dia sampai orang minum air-air bekasan dia. Nah, wali kita ni kadang-kadang isu ni pun tak habis lagi ni. Semoga Allah jagalah kita semua. Berkaitan dengan wali Allah dan wali syaitan, orang yang ikut syariat Allah dan ikut panduan syaitan. Kadang-kadang manusia ni dia tak reti nak beza. Dia tak reti nak beza. Mana keutamaan dan prioriti dalam kehidupan dia beragama. Kadang-kadang dia tengok isu tu macam kita sekarang ni. Bila berlakunya isu GISB lah. Polis pun dah tangkap, kita boleh sebut lah. Nah, bila berlaku cerita ni, ramai juga orang yang defend. Orang defend tu sebab apa orang defend? Sebab dia kata mereka ni adalah penyumbang kepada ekonomi umat Islam. Dia kata mereka ni penyumbang. Kita kena pertahankan ekonomi umat Islam. Jawapan dia, kalau dah gaji orang pun tak bayar, nah, ke mana orang Islam hok maju? Zakat pun tak tahu pergi ke mana. Ke mana hok maju? Ataupun dia hanya majukan komuniti dia saja. Komuniti pun tak maju juga. Hatta-hatta saja hok kaya.
Bini tepat tu tak ada masalah. Yang tu syariat, kita tak lawan syariat. Syariat kita tak ada masalah dengan bab syariat. Itu masalah dia tu apabila berluar berlaku di luar daripada batasan syariat. Nah, hak baik dari sudut syariat kita kata ya. Hak tak baik dari sudut syariat ialah apabila mereka mengeksploitasi. Satu, eksploitasi kanak-kanak, eksploitasi jemaah dia, pengikut dia. Bukan setakat, dia tak ada. Kita baca sekarang ni cerita-cerita yang orang-orang yang keluar, taubat, struggle. Kita lah ni fasa nak terima mereka yang nak taubat ni. Struggle. Orang yang dulu keluar, nak keluar macam mana? Sebab dia tak pernah bergaul dengan orang luar. Dia bergaul sama-sama dia je. Lepas tu dia tak ada rumah, tak ada harta. Tak ada rumah, tak ada. Tak ada apa. Ada orang tu cerita, dia kata waktu mak ayah dia mula-mula keluar tu memang support sistem yang sangat-sangat kuat diperlukan. Sebab dia orang ni tak ada apa-apa, nak minta kerja tempat lain. Dia tak ada CJ. Dia bukan ada sekolah macam kita dah, dia sekolah dia aje. Bila dah tidak duduk dalam jamaah, dia jadi lost, tak tahu nak buat apa. Pasal mereka terlalu sudah lama dieksploitasi. Tapi kita sebagai orang Islam ni, insya-Allah lah kita bantu, kita bantulah. Yang paling keutamaan yang lebih berat lagi ialah keyakinan dan akidah tu. Kita hari ni, kita sebut ni bukan sebab kita tak sayang kerana ekonomi dia dah. Masalah dia ialah akidah yang menyimpang daripada akidah Islam yang sebenar. Yang tu yang paling utama. Ekonomi ni, kalau kita tak kuat ekonomi pun, rezeki ni Allah bagi. Kita ingat dalam satu sejarah lah, sejarah. Sejarah Nabi SAW tawan kota Mekah, dan setelah daripada tawan kota Mekah, Nabi haramkan dengan wahyu dari Allah, Allah haramkan orang kafir masuk Mekah. Jangan lagi setelah daripada pembukaan kota Mekah, ada orang kafir duduk dalam Mekah. Dan tidak boleh orang kafir masuk Mekah. Maka sebahagian daripada sahabat pada masa itu rasa berat hati. Macam mana kita ni selama ni hok dok berniaga di Mekah ni orang kafir? Sebab bangsawan-bangsawan ni masa tu yang dulu pembesar-pembesar Mekah orang kafir. Orang Islam ni adalah orang-orang golongan-golongan bawahan, golongan hamba dan sebagainya. Bahasa kita lah ni konglomerat. Orang-orang yang memang koprak-koprak besar ni adalah orang musyrikin. Mereka lari dan sebagainya. Akhir sekali, Allah Ta'ala tak benarkan orang kafir masuk. Jadi muncul satu kebimbangan di kalangan mereka. Kalau orang kafir tak masuk berniaga di Mekah, apa akan jadi dengan ekonomi Mekah? Maka Allah Ta'ala turunkan ayat Quran berkaitan dengan perkara tersebut dalam surah At-Taubah. Allah Ta'ala kata, wa in khiftum ailatan فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ. Kalau kamu takut fakir, nescaya Allah Ta'ala yang akan kayakan kamu dengan kurniaan daripada dia. Jangan bimbang. Bak ekonomi ni, Allah Ta'ala ada 1001 cara. Buah yang tak ada pokok di Mekah pun boleh masuk daripada Mekah, orang makan buah-buah segar. Lagi segar daripada kita makan. Allah jamin. Bak rezeki ni berada dalam jaminan Allah. Cuma yang paling utama yang kita takut ialah soal akidah, keyakinan. Keluar muncul minta doa dengan Abuya, minta ampun dengan Abuya, minta rezeki, minta selamat dengan Abuya. Seolah-olah Abuya ni penjaga dan pelindung dia dunia dan akhirat,
dan seolah-olah mereka jadikan Abu Ya ni level Tuhan daripada mereka. Yang tu tak boleh lah. Keutamaan kita pada akidah, bukan soal ekonomi. Ekonomi pun kita nak juga maju betul, tapi jangan sampai menggadaikan akidah, kepercayaan dia kepada ambil berkah, ambil berkat dengan bulu, dengan alat-alat yang apa panggil bekas yang digunakan oleh pemimpin-pemimpin, buku-buku dia. Dan Rasulullah dia anggap Abu Ya tu, dia kata Rasulullah, Rasulullah. Dia pun duduk sebut dengan PBT, PBT. Orang duduk viral sehari dua hari ni, ni nak pasar Ikhwan di Putrajaya. Siapakah dia Abu Ya? Dia kata Abu Ya seorang yang teliti, pastilah dia PBT. PBT tu ke apa PBT? Pemuda Bani Tamim. Tahu tak parti Bani Tamim ni apa dia? Dia ramai orang duk sebut Bani Tamim, Bani Tamim. Tak tahu. Dia sebab ada hadis berkaitan dengan Bani Tamim ni, Nabi SAW sebut tentang, ada hadis riwayat Al-Imam Al-Bukhari, Abu Hurairah radhiyallahu anhu kata bila dia ni, dia mencintai Bani Tamim setelah dia dengar Nabi sebut tiga perkara. Yang pertama, Bani Tamim ni adalah orang yang paling kuat menentang Dajjal. Kemudian Nabi SAW menisbahkan sedekah Bani Tamim tu sebagai sedekah daripada kaum aku. Dalam seolah-olah Bani Tamim ni sangat dekat dengan Nabi SAW. Dan ketika Nabi SAW sendiri pun mencintai mereka, Bani Tamim. Jadi atas dasar mereka adalah bani yang paling kuat menentang Dajjal, kebanyakan geng-geng penentang atau teori akhir zaman nak lawan Dajjal ni, mereka akan cenderunglah kepada Bani Tamim. Dan mereka menamakan bahawa Abu Ya ni adalah pembantunya Imam Mahdi, wasiyu Imam Mahdi. Kan Bani Tamim tu paling kuat menentang Dajjal. Jadi Abu Ya ni adalah wasiyu atau utusan Allah untuk mereka membantu Imam Mahdi bila datangnya Dajjal. Bahkan anak dia, kan saya dah sebut seminggu lepas, anak dia tu ada dua orang perempuan yang tak kahwin. Satu standby nak kahwin dengan Nabi Isa, satu lagi standby nak kahwin dengan Imam Mahdi. Ini keyakinan, masalah akidah macam ni. Bani Tamim, akhir sekali mereka menisbahkan mereka sebagai Bani Tamim, Bani Tamim. Ada seorang ustaz sebelum daripada ni, Bani Tamim tu apa? Ta tu tanah, Mim tu Melayu. Jadi Tamim tu adalah Bani Tanah Melayu. Ini double lagi dia punya merepek dia. Tamim yang dimaksudkan oleh Nabi SAW adalah Bani Tamim yang duduk di Arab. Bani Tamim merupakan kabilah terbesar orang Arab, antara kabilah terbesar. Daripada Bani Tamim tu ada pula kabilah-kabilah lain. Mudar salah satunya. Kabilah-kabilah Bani Tamim ni antara terbesar. Dan majoriti mereka hari ni berada di Arab Saudi. Kita duduk marah di Arab Saudi itu tiba-tiba nak lawan Dajjal lagu mana. Nah, bahkan lagi dahsyat, orang paling dibenci oleh orang-orang musuh sunnah ni adalah dari Bani Tamim. Contoh siapa dia? Muhammad bin Abdul Wahab tu. Orang duduk panggil Al-Wahabi tu. Wahabi tu hatu original Bani Tamim. Dia At-Tamimi. Kalau baca dengan sejarah dia, Muhammad bin Abdul Wahab
Hujung dia tu At-Tamimi. At-Tamimi. Dia At-Tamimi tu maksudnya memang Bani Tamim lah. Gigi Mekah tu di bas pun ada tu At-Tamimi. Tu maknanya Bani Tamim. Tapi bukan semua Bani Tamim tu gitu belaka. No, ada yang beriman, ada yang hebat, ada yang macam-macam juga. Ada penyair-penyair. Tapi hadis Nabi kebanyakan atau orang yang paling kuat menentang Dajjal adalah dari Bani Tamim. Bila kata lagu tu semua pakat nak jadi Bani Tamim. Bani Tamim tu orang Arab tu. Kita ni tidak Bani Tamim ni tak sekata apalah. Ni nak jenama Bani Tamim. Bani Tamim ni bukan jenama kita boleh letak. Saya takut mari pula teori pelik-pelik orang Melayu ni asal darah keturunan sana juga mari. Mari daripada Nabi Nabi Ibrahim ni. Yang ketiga saya sebut tadi, pertama Nabi kata dia paling kuat daripada menentang Dajjal, yang kedua Nabi mencintai mereka dan Nabi kata dia ni kaum Nabi, kaumku. Sebab Quraisy juga termasuk dalam At-Tamimi juga. Kemudian yang ketiga, Nabi SAW pernah dapat satu tawanan perang dari Bani Tamim. Nabi kata merdekakan dia kerana dia dari anak keturunannya Nabi Ismail. Dari keturunannya Nabi Ismail. Dia keturunan Nabi lah Bani Tamim ni. Dia bertemu dengan Tok Nenek Nabi tu, bertemu. Jadi jangan pula mari pak kita kata kita Melayu pun mari daripada Bani Tamim juga. Kecuali kena ada sanak bin tu, nasab tu. Lah ni pakat ngaku nasab belaka. Baik, jadi berkaitan dengan tu kita kembali kepada apa yang kita sebut. Fitnah akidah ni besar. Fitnah dalam bab akidah lebih besar daripada fitnah bab ekonomi. Dengan akidah ni mereka boleh mendakwa-dakwi apa yang mereka rasa. Bahkan bila duduk di ni, kan dia GISB ni ada siapa duduk di Mekah sebelum diekstradisi balik semula ke Malaysia ni. Tapi kebun apa tu, ladang unta dia ada lagi. Ladang unta dia tu ada lagi. Cuma lah ni tak tahulah masih orang pergi ke tidak. Sebelum daripada ni dia memang pindah ke sana. Termasuklah umur dia tu, Khadijah Am tu pergi pindah. Dan saya tengok video yang terbaru, dia ada nasyik pokok dia ni. Orang yang boleh pergi duduk khidmat di Mekah ni, dia panggil Dayang Istana Rasulullah. Dayang Istana Rasulullah. Jadi dia bangga lah bila duduk kerja sana, bagus. Memang kita berseronok. Tapi keyakinan dia, dia adalah dayangnya Istana Rasulullah. Dan dia ada buku pula untuk membebaskan Kaabah daripada Wahabi. Maknanya kita bimbang juga ada isu-isu keselamatan di situ. Semoga Allah Ta'ala selamatkanlah umat Islam dan selamatkanlah mereka juga. Banyak orang yang terpengaruh, memang orang yang minat agama. Kita baca tulisan-tulisan orang yang dulu mungkin bergabung tu adalah kerana kecenderungan nak belajar agama. Belajar agama ni memang baguslah. Cuma di samping kita dah belajar tu, kita minta petunjuk dari Allah agar Allah pandu kita kepada ajaran yang benar. Ni penting juga ni. Dalam kita minat nak belajar agama, kita minta kepada Allah agar Allah pandu kita kepada ajaran Islam yang benar. Sebab kalau tersalah pilih, dia sangka dia benar, tapi sebenarnya dia menyimpang daripada agama Islam yang sebenar. Macam tadi lah. Zikir, baca zikir dia. Minta dengan Abu Ya, minta dengan orang mati, meyakini Abu Ya dengan kepercayaan-kepercayaan yang pelik, yang karut. Tidak akan mati seseorang pengikut melainkan malaikat maut minta izin dulu daripada ketua dia. Ini pelik-pelik benda-benda lagu ni kena hindarilah tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Yang kita nak sebut kembali kepada ayat kita, macam mana kita boleh pergi kepada tu, nak sebutnya
Wali ni ada dua. Ada yang wali syaitan, ada yang wali Allah. Ya. Wali syaitan, wali Allah. Saya pernah cerita, saya cerita dah minggu lepas kan, cerita tentang orang yang mengamalkan aurat-aurat Muhammadiyah tu kan. Siapa pun ikat waktu dia bermusafir, ada lagi bini dia tengok suami masih lagi di rumah. Padahal suami dah pergi musafir, tengok-tengok ada suami pula di rumah, tak pergi. Sehingga waktu dia nak pergi tidur malam tu, si suami tu, suami jadian tu, nak masuk dalam bilik juga, sehingga dia kata, kamu pergi, kamu bukan suami aku, suami aku pergi musafir. Itulah jin lah yang berupa. Macam kita tu dulu kat Hatu Raya orang panggil. Ya. Tapi dalam satu siri, dalam satu siri ceramah dia, dia ada kelab tak? KTS. Kelab kekumpulan taat suami. Baguslah, memang dia bagus buat taat suami ni. Hak buat taat suami tu baguslah, buat hak poligami tu pun bagus juga. Nah, yang tak bagusnya ialah keyakinan mereka dalam apa yang mereka amalkan. Iaitu dia kata, seorang suami yang dah sampai tahap ruh ni, boleh mendatangi isteri dia keempat-empat dalam satu masa. Dalam satu masa tu bukan maksud dalam satu masa tu duduk sebilik, duduk sekatir ke apa tak. Bini ada 4 orang di rumah masing-masing, tanya orang ni, suami mari pukul 10. Orang ni pun suami mari pukul 10. Orang ni pun suami mari pukul 10. Orang ni pun suami mari pukul 10. Dia kata, roh ni bila dah sampai tahap dia, dia boleh split, duplicate. Oh, saya kata macam cerita kartun lah pula. Neh, boleh jadi macam daripada satu jadi 4 orang. Klon. Macam Naruto, cerita tahun kali Naruto tu. Jadi dalam kita hok duk dengar ni, kalau orang hok bodoh dengar tu, dia berkata ini adalah perjalanan roh orang yang bila sampai martabat tinggi, dia boleh pecahkan diri dia, roh dia ni boleh pecahkan diri dia. Kita dengar ni tak ada apa melainkan jin yang berupa dengan tuan dia. Dia boleh sampai tahap tu. Ini benda-benda yang kita sangat-sangat bimbang. Bak akidah ni jangan main-main. Akidah ni isu dia berat. Kerana perkara yang paling utama yang kita nak bawa kembali kepada Allah ialah akidah yang benar. Akidah yang benar. Dan akidah yang benar disokong dengan amalan-amalan yang saleh. Kalau tiba-tiba sampai ke tahap keyakinan macam tu, minta doa dengan pemimpin, minum air berkat dia, maka ini menyimpang daripada agama Islam yang sebenar. Dan kita minta Allah lindungilah kita dan juga zuriat keturunan kita daripada ajaran-ajaran yang menyimpang. Dalam masa yang sama, kerja kita, tugas kita berat. Kalau ada yang kenal, orang-orang yang terlibat dengannya dan mereka ingin taubat sungguh-sungguh, maka kita kembali, kita jagalah dia betul-betul. Jadi support system untuk mereka bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan pula support system untuk mereka kekal dalam kumpulan dia, dah. Jadi kita ni kembali kepada syariat yang benar. Ramai pakat ngaku wali lah ni, tapi dia tak boleh beza mana wali Allah, mana wali syaitan. Jawapan yang mudah, wali Allah ialah orang yang beriman dan taat kepada Allah mengikut syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wali syaitan adalah orang yang tak ikut syariat, walaupun kita lihat dia memiliki kemampuan yang pelik-pelik. Sebab kemampuan yang pelik-pelik harus dan boleh saja berlaku kepada wali syaitan. Dengan cara syaitan yang tolong dia. Macam tak adalah jin yang bantu dia. Padahal dia adalah orang yang sesat.
Sebaliknya Allah Ta'ala kata dalam ayat ini, innama dzalikumusyaitanu yukhawwifu awliya'ahu fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin. Janganlah kamu takut kepada mereka, sebaliknya takutlah kepada Allah. Jangan cuaikan perintahku jika kamu betul-betul orang yang beriman. Okay. Di saat kita takut kepada Allah, di situlah Allah akan bantu kita. In tansurullah yansurkum. Kalau kamu tolong Allah, Allah tolong kamu. Ayat yang seterusnya 176, Allah Ta'ala kata wala yahzunkal ladzina yusari'una fil kufr innahum lan yadurrullaha shay'an yuridullahu alla yaj'ala lahum haddan fil akhirah wa lahum 'adzabun 'adzim. Maksudnya, dan janganlah engkau berduka cita wahai Muhammad disebabkan orang-orang yang segera menceburkan diri dalam kekufuran. Ayat ni dipanggil tasliyah. Tasliyah ni hiburan. Ayat Allah hiburkan hati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa Nabi sedih? Memanglah Nabi sallallahu alaihi wasallam ni dia sangat sedih bila diajak orang beriman kepada Allah, orang tak nak dengar. Orang tak nak dengar. Bahkan sangat cepat mereka tak nak dengar. Yusari'una fil kufr. Mereka bersegera. Baru Nabi nak buka mulut je, dia paling dah. Dia tak nak dengar pun. Apa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam ucapkan. Ataupun bila Nabi sallallahu alaihi wasallam ucapkan sesuatu, dia dengar tak ada nak fikir pun. Terus dia kata tak betul. Ini cepatnya mereka menentang Nabi. Ada orang lagu tu. Kalau bab dengar ajaran sesat, dia tilik, dia timbang, dia tengok. Kita nanti dulu. Jangan kata dia sesat sehingga kita kita cek dulu dia setara mana. Tapi apabila berdepan dengan ajaran Islam yang sebenar, berpandu kepada Al-Quran dan Sunnah, cepat dia kata, tak ada apa-apa, tak betul. Ada orang lagu tu. Dalam Quran Allah Taala sebut wala yahzunkal ladzina yusari'una fil kufr. Janganlah menyebabkan kamu berduka cita orang-orang yang segera kepada kekufuran. Ayat ni hiburan pada Nabi sebab Nabi ni bila dia ajak orang, orang kafir ni cepat sangat menentang Nabi, degil, melawan. Sehingga Allah Ta'ala kata, jangan sedihlah. Innahum layadurrullaha syai'a. Kerana sesungguhnya mereka tidak sekali-kali akan dapat mendatangkan mudarat kepada Allah sedikit pun. Jangan bimbang. Mereka tidak boleh mendatangkan mudarat sedikit pun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Biarlah dia nak kafir pun. Jadi biar di sini bukan maksud biarkan mereka dalam kekufuran sehingga kita tak buat kerja dakwah. Dah. Kerja tetap berlaku. Dakwah tetap berjalan. Cuma kalau dia tak beriman, janganlah sedih. Sebab hidayah tu bukan milik kita. Sebaliknya hidayah tu milik Allah. Dan inilah yang Allah Ta'ala kata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalaupun mereka kufur, mereka tidak dapat memudaratkan Allah sedikit pun. Mereka sedang menipu diri mereka sendiri. Yuridullahu alla yaj'ala lahum haddan fil akhirah. Bahkan Allah Ta'ala telah menetapkan tidak akan memberikan kepada mereka balasan baik, yakni syurga pada hari akhirat kelak. Okey. Ai hikmatahu fihim
annahu yuridu bimasyiatihi wa qudratihi alla yaj'ala lahum nasiban fil akhirah. Antara hikmah Allah membiarkan mereka dalam kekufuran adalah supaya mereka tidak mendapat sedikit pun bahagian di akhirat. Walahum azabun azim, bahkan mereka beroleh azab seksa yang sangat amat besar. Ayat yang seterusnya, innal ladhina syarawul kufra, sorry, innal ladhina syarawul kufra bil imani lan yadurrullaha syai'a walahum azabun alim. Allah ulang sekali lagi, sesungguhnya orang-orang yang membeli kekufuran dengan meninggalkan iman, sekali-kali tidak akan dapat mendatangkan mudarat kepada Allah sedikit pun, dan mereka pula beroleh azab yang tidak terperi sakitnya, azab yang pedih. Allahu akbar. Ni kadang-kadang hidayah ni kita nampak macam mudah bagi kita, tapi sebenarnya kalau Allah Ta'ala tak bagi, payah, tak nampak. Kita ni syukurlah, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Kena minta senantiasa hidayah agar Allah Ta'ala bagi kepada kita petunjuk yang benar. Ada orang memang tak nampak, tak nampak, kita pun heran juga. Siapa pun kat degil, daripada pekat tegar di atas apa yang mereka amalkan, dan mereka tak nak bertaubat kepada Allah. Kalau dah macam lagu tu, kita kata Allah Ta'ala tutup hati, dia nak kata apa lagi. Kita yang sedar ni, kita minta doa banyak-banyak agar Allah tetapkan hati kita di atas keimanan. Baik. Kemudian Allah Ta'ala bagi lagi tasliyah, hiburan kepada Nabi. وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ خَيْرٌ لِأَنفُسِهِمْ إِنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ لِيَزْدَادُوا إِثْمًا وَلَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ. Dan janganlah sekali-kali orang-orang kafir menyangka bahawa kami biarkan mereka, yakni hidup lama, itu baik bagi diri mereka. Okay. Kerana sesungguhnya kami biarkan mereka hanyalah supaya mereka bertambah dosa. Tengok-tengok orang kafir ni panjang pulak hidup dia. Orang beriman pendek umur. Orang baik mati cepat. Orang jahat mati lambat. Nih. Sehingga akhirnya kenapalah Allah Ta'ala ni matikan cepat orang beriman. Dan kenapalah Allah Ta'ala panjangkan pula umur orang-orang yang jahat. Allah Ta'ala kata, jangan kamu sangka panjangnya umur orang-orang yang kafir itu baik untuk mereka. Okay? Hanya saja Allah Ta'ala panjangkan umur mereka supaya bertambahlah dosa mereka. Istilah apa ni kita panggil? Istidraj. Istidraj. Pernah dengar tak kalimah istidraj? Istidraj ni Allah bagi, bagi, bagi. Bagi itu supaya apa? Bertambah dosa. Orang lain berhati, beti setakat itulah. Dia dah panjang umur dia, bertambah lagi, bertambah lagi, bertambah lagi. Sehingga faham, dia tak mati ke? Dia mati juga last-last sekali. Cuma waktu dia mati tu dosa dia menggunung tinggi. Kerana Allah sengaja biarkan dia panjang umur untuk dia banyak melakukan dosa. Kerana kekufuran yang sangat yang ada dalam hati mereka. Bukan kerana Allah zalim, dah. Istidraj ni bukan kerana Allah menzalimi hamba-hambanya, dah. Tapi kerana Allah Ta'ala memberikan mereka peluang, dan Allah Ta'ala murka kepada mereka, lalu mereka buat keburukan, Allah Ta'ala biarkan, biarkan, biarkan. Sehingga hari dia mati itu, keburukan dia menggunung tinggi.
Ini dipanggil istidraj. Orang yang banyak panjang umur, banyak rezeki, kaya harta dalam keadaan kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka mereka ni dipanggil istidraj. Panjanglah kalau kita nak sebut bab tu. InsyaAllah kita sambung esok pula lah. Ni ayat wala yahsabannalladzina kafaru tu kita sambung sikit lagi esok berkaitan dengan perihal istidraj. Semoga Allah Ta'ala ya hayu ya qayyum birahmatika nastaghith aslih lana sya'nana kullahu wala takilna ila anfusina tarfata'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.